Selamat berjumpa kembali di channel Mantri Ban. Kali ini, kita akan membandingkan dua buah ban yang aplikasinya di jalan lumpur atau materai. Kedua ban tersebut adalah Delium Terramania dan Accelera Badak Extreme. Informasi yang disajikan bersumber dari website yang diakses pada tanggal 16 Desember 2020. Objek yang akan kita bandingkan mencakup kelengkapan ukuran, indeks beban dan simbol kecepatan, visual dan telapak, dimensi, kedalaman alur telapak, dan harga di pasaran. Delium Terramania merupakan ban truk ringan untuk jalan lumpur yang diproduksi oleh PT Industri Karet Deli. Delium Terramania didesain untuk performa terbaik di jalan basah, lumpur dan jalur off-road. Selain itu, juga diklaim memiliki durability atau daya tahan yang cukup baik saat digunakan. Delium Terramania memiliki ukuran diameter ban mulai dari 31, 33 dan 35 inci. Pada technical data, memuat informasi seperti ukuran, indeks beban, simbol kecepatan, fly rating, ukuran pelek, diameter, lebar, kedalaman alur, maksimum beban, dan tekanan angin. Ban Accelera Badak Extreme didesain untuk jalur off-road dan para penggemar petualangan. Pabrikan mengklaim bahwa ban ini memiliki ketangguhan di jalur yang cukup ekstrim. Fitur telapak ban badak cukup lengkap dijelaskan. Telapak utama didesain untuk mendapatkan traction yang maksimal. Secondary block telapak membantu melepas lumpur dan tanah. Agresif sidewall untuk traction samping. Dan bahu ban yang diperkuat untuk melindungi dari benda tajam. Ukuran ban badak yang tersedia saat ini hanya dua ukuran, yaitu diameter 31 dan 35 inci. Untuk perbandingan antara Terramania dan badak, kita akan gunakan ukuran 35x10,5 R16. Mari kita simak perbandingannya. Telapak kedua ban tersebut didominasi alur traction atau seperti cangkul agar bisa menaklukkan jalan berlumpur. Untuk ban badak, terlihat pola bloknya lebih besar dibandingkan dengan Terramania. Terlihat desain badak lebih cocok untuk jalur ekstrim. Untuk load index dan speed symbol, keduanya sama-sama 119L. Di mana untuk beban maksimum setara dengan 1360 kg. Dan kecepatan maksimum setara dengan 120 km per jam. Untuk perbandingan dimensi, ban Terramania lebih lebar dibandingkan dengan ban badak. Sedangkan untuk diameternya, ban badak sedikit lebih tinggi dibanding Terramania. Untuk dimensi, terlihat ban Terramania lebih lebar sehingga kontak area ke jalan akan lebih luas. Kedalaman alur ban badak 24 mm, lebih dalam dibandingkan ban Terramania sebesar 20,2 mm. Ban badak lebih tebal 3,8 mm daging telapaknya dibanding ban Terramania. Untuk harga kedua ban tersebut, tidak jauh berbeda. Dari 3 sampel toko online, selisih harga mulai dari Rp50.000. Dari semua perbandingan tersebut, pilihan akhir jatuh di Anda semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.